Pergi saja deh ke toilet, aku akan temani kalian. Tapi nanti setelah itu kita main lagi ya. Ah, baiklah Yuta kalau gitu, tapi 1 jam saja. Hah? Itu apa ya? Yuta, Yuta, kamu lihat di sana banyak sekali hantu. Iya. Kenapa? Kenapa di sekolahan tiba-tiba banyak hantu? Nah, dia rupanya di sini. Nah, aku berhasil menangkap 1 anak. Ayo, ayo, kita bawa saja ke sarang kita. Halo teman-teman, jumpa lagi di Lesson Kini. Hari ini kita bermain game Sakura ya. Nah, semua anak-anak sekarang sudah boleh pulang ya. Wah, kita akhirnya selesai juga pelajaran hari ini. Oh iya, Mio, 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 ada apa sih Ibu Guru? Itu si Kak Yutamu, tolong dipanggil ya. Kalau enggak nanti dia tidur di kelas sampai nanti sore. Baiklah Ibu Guru. Nah, kalian semua sudah boleh pulang. Mio, kamu cepat panggil si Yuta, dia lagi tidur di kelas. Kak Yuta, cepat bangun. Kak Yuta. Aduh Mio, aku ngantuk banget. Kalian ini kenapa malah tidur di kelas sih? Lihat saja tuh, si Atong dan si Anto juga. Tidurnya sampai di bawah kursi. Memangnya kenapa mereka tidur di kelas ya, Mio? Mungkin gara-gara mereka semalam main game Free Fire. Astaga. Ya sudah deh, kalau gitu kita pulang semuanya. Tinggalin aja deh Kak Yuta. Dia tidak mau bangun. Ayo, kita pulang semuanya. Ya, kalian semua cepat pulang ya. Mio, Mio, kita pulang bareng ya, Mio. Iya, boleh, Cika, ayo. Kita pulang bareng saja. Kak Yutamu nggak dipanggil tuh. Biarin saja deh, dari tadi sudah kupanggil-panggil tapi nggak mau bangun-bangun. Wah, kalau gitu kita pulang dulu. Nanti sore saja deh, aku jemput dia. Iya, iya, iya deh. Wah, ngantuk sekali. Aduh, kita pelajaran apa lagi ya? Aduh, sepertinya sudah malam ya. Hah, kita tertidur di kelas ini sampai malam. Hah, kenapa cuma tinggal kita saja? Atong, Atong, bangun Atong, Atong. Aduh Yuta, sudah malam ya Yuta. Iya, iya, sudah malam. Ayo kalian cepat bangun. Anto, cepat bangun. Ya ampun, malah tidur di bawah kursi lagi. Aduh Yuta, aduh aku masih ngantuk loh. Ini pasti gara-gara semalam kita main game, jadinya kita ketiduran begini. Tapi anak-anak murid yang lain kemana? Sepertinya mereka sudah pulang Yuta. Ayolah, kita pulang juga yuk. Tapi Yuta, gimana kalau kita lanjutkan bermain game lagi? Tapi mau bermain di mana? Di lantai 2 saja, di sana kan ada komputer. Oh, boleh juga sih. Ayolah, kalau gitu kita pergi ke lantai 2 yuk. Sekolahan kan sudah sepi, jadi kita pakai saja. Iya, ayo kita ke lantai 2 saja. Kita main game lagi ya. Iya, tapi nanti kalau ketahuan Pak Kepala Sekolah bagaimana ya? Cuek saja deh. Nanti kalau sudah ditegur baru kita pulang. Ya ampun. Nah, ini dia ruang komputernya. Nah, kita main di sini saja dulu. Tidak ada orang kan? Iya, tidak ada orang. Ayo kita bermain. Semalam kita bertanding sampai mana ya? Ayo kita lanjutkan saja deh. Ayo, ayo. Wah, aku sudah buka nih komputernya. Kalian juga buka dong. Iya. Hihihihihihi. Teke. Wah, kakak. Sekarang sudah malam. Tapi kenapa aku masih mencium bau manusia di sekolah ini? Iya. Sepertinya aku mencium bau manusia juga. Wah, sepertinya tidak jauh dari sini. Pasti masih ada anak yang masih tinggal di sekolah ini. Bagaimana kalau kita cari? Baiklah, kita akan cari dia. Kira-kira di mana ya? Tike. Mungkinkah di ruangan kelas? Sepertinya tidak ada. Baiklah, kalau gitu aku akan pergi cari. Mungkin sepertinya di lantai 2. Baunya sangat kuat di sini. Hihihihihihi. Mana dia ya? Apakah masih ada murid yang tinggal di sini? Padahal sudah malam. Kenapa mereka tidak pulang ya? Sepertinya di ruangan ini. Kakak, tungguin aku, kakak. Iya, cepet. Kamu manjat tangga, bisa nggak? Aku tidak bisa manjat tangga. Aduh, kenapa kamu tidak belajar terbang seperti aku? Baiklah, aku akan cari dulu. Di mana ya manusia itu? Baunya sangat menyengat di sini. Kakak, tunggu aku, kakak. Iya. Rupanya di sana. Itu bukannya si Yuta. Iya, itu adalah si Yuta yang kemarin ngerjain kita itu. Wah, kalau gitu gimana kalau kita balas lagi, kakak? Iya, tapi aku tidak bisa melawan mereka sendirian. Mereka ada bertiga. Kakak, gimana kalau kita ketemuin saja si Mbak Kunti? Mbak Kunti? Oh, iya. Kita minta bantuan si Mbak Kunti saja. Iya, kita cari Mbak Kunti yuk, kak. Iya. Mbak Kuntinya di sarangnya ada di sini. Aku akan cari Mbak Kunti dulu. Hihihihi. Mbak Kunti... Mbak Kunti, wah sarangnya ada di sini nih, di WC. Mbak Kunti, hihihihi,
Mana ya kak? Kenapa tidak ada? Mungkin di lantai 2. Dia kadang-kadang suka pergi ke lantai 2 loh. Hihihihi. Baiklah kakak, kalau gitu kita cari bantuan ke Mbak Kunti saja untuk mengerjain si Yuta. Baiklah. Hihihi. Hah, ini dia Mbak Kunti. Eh, hantu teke-teke, ada apa ini? Ah, Mbak Kunti, aku mau minta bantuan Mbak Kunti. Ada apa sih? Biasanya kan kamu bisa sendiri. Kenapa kali ini harus minta bantuanku? Kekuatanmu kan lebih kuat. Aku mau minta bantuan Mbak Kunti untuk mengerjai si Yuta. Yuta? Ah, si Yuta itu ya. Ah, Yuta itu memang sulit dikerjai. Dia sangat pintar. Ah, gimana kalau kita kerjain dia sekarang? Soalnya dia belum pulang. Hah? Dia belum pulang? Padahal sudah malam. Memangnya dia sedang ngapain? Dia sedang bermain game di dekat ruang komputer. Wah, kalau gitu kesempatan. Bagaimana kalau kita kerjain dia? Teke, 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 teke. Baiklah, ayo Mbak Kunti. Tapi kita minta bantuan juga dengan si hantu kaki. Hantu kaki, iya. Baiklah, mana dia ya sarang hantu kaki? Di sebelah. Baiklah, kalau gitu kita akan cari hantu kaki juga Mbak Kunti. Ayolah, kita cari hantu kaki juga. Hihihihi. Mana dia ya? Oh, ini dia. Baiklah. Hai hantu kaki, kamu bisa bantu kami tidak? Buat apa? Buat ngerjain si Yuta. Aduh, si Yuta itu dia sering ngerjain kita. Baiklah, aku akan membantu. Hihihi. Kali ini si Yuta tidak boleh sampai lolos. Iya, kita akan kerjain dia sekarang. Aduh Yuta, aku tiba-tiba kebelet pipis nih. Aduh, kamu pergi saja pipis deh. Tapi sekolah kan seram kalau malam. Gimana kalau kita pergi pipis bareng yuk? Aduh, pergi pipis bareng. Kalian ini ada-ada saja. Ayolah Yuta. Gimana ya? Aku juga merasa agak serem nih sekolahnya. Apalagi kemarin kita ketemu hantu teke-teke kan? Oh iya, kita ketemu hantu teke-teke di sini. Aduh, gimana ya? Aku baru teringat sekarang. Kenapa sih kamu bilang? Padahal aku tadi tidak ingat loh. Aduh, gimana Yuta? Kita pulang sekarang aja atau bagaimana? Tapi ini aku sudah bangun benteng di sini. Nanti kalau dimatikan komputernya malah hilang. Aduh Yuta, kita pulang saja yuk. Pergi saja deh ke toilet. Aku akan temani kalian. Tapi nanti setelah itu kita main lagi ya. Baiklah Yuta kalau gitu. Tapi 1 jam saja. Hah? Itu apa ya? Yuta, kamu lihat di sana banyak sekali hantu. Iya. Kenapa di sekolahan tiba-tiba banyak hantu? Iya, kenapa di sini banyak hantu ya? Gimana kalau kita coba pulang saja Yuta? Baiklah, tapi mereka sedang berdiri di dekat tangga. Gimana kita mau pulang? Tangga kan di sini. Oh iya, tangga di sini. Hihihihi, aku sudah melihat si Yuta. Dia ada di sana. Ayo, kita kejar dia. Di sini. Ah, ini dia si Yuta. Hihihihi. Yuta, akhirnya aku menemukanmu. Aduh, gimana ini? Kita kabur yuk, cepet kita kabur. Tapi Yuta, tungguin aku. Aku belum ambil tasku. Iya, aku juga belum ambil. Hihihihi, akhirnya kita ketemu juga Yuta. Aku akan membalasmu. Kemarin kamu ngerjain kakiku kan? Kamu sembunyikan di mana kakiku? Aduh. Kemarin aku sembunyikan di mana ya kakinya? Yuta, kamu cepat beritahu dia saja. Kalau tidak nanti dia malah ngikuti kita. Tapi aku sudah lupa. Aku sembunyikan kakinya di mana ya? Hihihi, cepat kamu beritahu aku. Kalau tidak aku akan ngikuti kamu sampai ke rumah. Aduh, kita kabur saja yuk. Cepat Atong, kita kabur. Wah Yuta, nanti kalau diikuti gimana? Aduh, kabur. Eh Yuta, kamu salah belok. Aku salah belok. Oh iya, sini. Kita mau ambil tas kan? Iya, kita mau ambil tas. Kita ke kelas dulu cepetan. Jangan sampai dia kejar kita. Cepat, kita kejar si Yuta itu. Iya, kita kejar. Wah, kira-kira dia sudah lari sampai kemana ya? Pasti dia lari ke sini. Ah, itu dia. Dia rupanya di sini. Hihihihi. Nah, aku berhasil menangkap satu anak. Ayo, kita bawa saja ke sarang kita. Hihihi, Yuta, tolongin aku, Yuta. Ah, kita berhasil menangkap satu anak. Baiklah, kalau gitu kita sembunyikan saja ke sarang kita. Yuta, tolongin aku. Hihihi, mau kita sembunyikan di mana ya? Kita sembunyikan saja di dekat kolam renang. Baiklah. Waduh, si Atong malah kena tangkap ya. Iya, si Atong kena tangkap. Bagaimana ya, Anto? Kita harus menolong dia. Tapi bagaimana caranya? Gimana ya? Ayo kita lihat dulu. Kira-kira dia lari kemana? Oh, itu dia. Dia lari ke sana. Aduh, gimana ini? Kita harus beritahu Kak Sakura yuk. Tapi nanti Kak Sakuranya malah nggak percaya kalau di sekolah ini banyak hantu. Aduh, bagaimana ini?
Aku jadi bingung. Ini pasti gara-gara kamu kemarin kerjain dia. Jadi dia mau membalasmu, Yuta. Bagaimana ya? Tunggu, aku akan memikirkan caranya dulu. Yuta, tolongin aku. Wah, kita mau bawa kemana ya? Kita berhasil menangkap temannya satu. Kita bawa saja ke kolam renang. Baiklah, kita bawa saja ke kolam renang. Kolam renangnya di sini kan? Iya. Waduh, Mio. Kenapa sampai sekarang Kak Yutanya belum pulang? Kakak. Aku baru ingat. Ternyata Kak Yutanya masih di sekolah. Tadi dia tidur di sekolah loh. Hah? Kenapa dia tidur di sekolah sampai sekarang ya? Ya ampun, kalau gitu aku akan coba jemput ke sekolah. Mana tahu terjadi apa-apa dengan dia. Iya deh kak, dari tadi tidur di sekolah, pasti gara-gara semalam main game tuh. Baiklah, aku akan pergi cari dia dulu. Ya ampun, sampai sudah sore begini dia belum pulang. Aku mau pergi ke sekolah dulu deh. Kira-kira dia ngapain di sekolah? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Di situ ada si Takagi. Aku akan minta bantuan dia untuk antarin aku ke sekolah. Takagi. Kak Butler, ada apa ini? Takagi, kamu bisa tolong antar aku ke sekolah nggak? Soalnya aku mau ke sekolah nih, lihat si Yuta. Yutanya sampai sekarang belum pulang. Belum pulang? Bukannya dia tadi sudah pulang jam 1. Kenapa dia belum sampai di rumah ya? Iya, makanya aku mau pergi ke sekolah untuk lihat dia. Baiklah, aku akan antarin kamu deh. Ayo, ikut aku saja. Kita pakai motor polisiku saja. Iya, cepetan. Kira-kira ngapain ya si Yuta? Sampai jam segini belum pulang. Pasti gara-gara ketiduran tadi sih. Baiklah, aku antarin kamu dulu. Kita lihat saja si Yuta ngapain di sini. Mana ya? Itu rupanya si Yuta. Kita coba samperin dia. Kita tanyakan saja kenapa dia belum pulang sampai sekarang. Kak Takagi, untung saja Kak Takagi datang. Yuta, kenapa kamu belum pulang sampai sekarang? Ini kan sudah, seharusnya kamu sudah di rumah. Iya Kak Takagi, kami tadi main game. Tapi tiba-tiba si Atong ditangkap oleh hantu teke-teke. Hantu teke-teke lagi. Iya, si Atong ditangkap dan dibawa ke kolam renang. Itu dia. Wah, itu dia, benar. Hantu teke-tekenya di sana. Bagaimana ya Kak Butler? Aduh, kalian ini malah buat masalah dengan hantu-hantu di sekolah. Iya, tolongin dong Kak Butler. Baiklah, kalau gitu aku akan coba bantu si Atong. Ya ampun, si Atong malah dibawa ke kolam renang. Hantu teke-teke ini. Baiklah, aku akan coba basmi hantu teke-teke ini deh. Aneh sekali. Jam segini sudah muncul hantu. Nah, kita akan bawa dia ke sarang kita. Dan kita akan hisap darahnya. Iya, kita akan hisap darahnya. Tapi mau dibawa kemana ya? Di sini saja. Baiklah. Aduh, jangan hisap darahku dong. Aku masih mau hidup. Tapi bagi aku dong. Aku juga mau. Iya, aku juga mau. Kita berbagi saja. Di sini saja. Iya, betul. Rupanya mereka ada di sana. Ya ampun, mereka juga banyak ya. Ada si hantu kunti, hantu kaki, dan hantu teke-teke. Itu dia. Aku sudah melihat si Atong. Kira-kira mau mereka apakan ini? Baiklah, kalau gitu aku akan menolong si Atong dulu. Hei, hantu teke-teke. Kenapa ada kucing di sini? Aku benci kucing. Aku akan melawan kamu. Kamu lepaskan dulu anak itu. Kalau tidak, aku akan membakarmu. Tapi ini adalah makanan kami. Kalau begitu, aku akan membakar kalian. Ya, cat. Nah, Atong, kamu cepat kabur, Atong. Iya, Kak Butler. Nah, aduh, panas. Semua hantunya sudah aku kalahkan. Nah, ayo hantu teke-tekenya. Aduh, panas. Kakak, kita cepat kabur, kakak. Iya, kita cepat kabur. Wah, ternyata kucing itu memiliki kekuatan api. Kakak, kita cepat kabur. Kita pindah saja ke sekolah lain. Ya, baiklah. Cepat, adikku. Kita kabur. Kabur. Nah, akhirnya aku berhasil membebaskan si Atong. Aku akan lihat dulu keadaan mereka. Masih ada hantu kaki di sini. Tolong. Jangan bakar aku. Aku tidak mengganggu mereka. Baiklah, hantu kaki. Kamu coba pergi dari sini. Ini si Mbak Kuntinya sudah aku kalahkan. Terus, kemana ya hantu teke-tekenya? Dia pasti sudah kabur. Wah, aku akan kejar dulu dia. Kemana dia? Rupanya di sana. Baiklah, aku akan lawan dia. Hei, hantu teke-teke. Teke-teke. Nah, kita kabur adikku. Adik, cepat kita kabur dari sini. Itu si kucingnya malah ngejar kita. Baiklah, kakak, baiklah. Wah, Atong, untung saja kamu sudah kembali. Ya Yuta, aku takut banget tadi. Untung saja aku tidak berhasil ditangkap oleh hantu teke-teke itu ya.
Nah, untung saja ada si Kate Butler yang menolong kalian. Kate Butler, terima kasih ya. Ya, lain kali kamu jangan tinggal di sekolah lagi, Yuta. Iya, aku akan cepat pulang deh. Dan aku juga tidak mau main game lagi sampai kemalaman. Jadinya aku jadi tidur di sekolah. Ya, Yuta, kita pulang sekarang yuk, soalnya sudah malam nih. Iya deh. Nah, kalian semua pulang. Aku akan bawa kalian pulang sekarang. Ya, Kak Takagi. Oke teman-teman, sekian dulu video Ulasan Kidi. Akhirnya hantu TKTK-nya kabur ya. Tapi tidak apa-apa deh, yang penting dia sudah kabur dari sekolah ini. Oke teman-teman, dadah.